Pernahkah kau bertanya pada diri sendiri, untuk apa kau hidup di sini? Untuk apa kau hidup di dunia ini? Jangan kau katakan kau tak peduli padanya. Jangan pernah kau katakan kau tak pernah memikirkannya. Oh, oh. Pernahkah kau bertanya untuk apa hidup di dunia ini? Pernah bertanya tentang untuk apa hidup di dunia ini? Atau cuma asal aja? Bangun tidur, makan, pergi sekolah, pergi kerja, pulang, dah tanpa mikir sebenarnya ujungnya mau kemana. Bayangkan, hidup kita tidak akan pernah bermakna tanpa kita memikirkan untuk apa kita hidup di dunia. Contoh, saya berdiri di Malioboro, di tengah-tengah jalan Malioboro. Nggak tahu harus pergi kemana. Maka apa yang terjadi? Ya cuma muter-muter aja di situ. Ya kemana-mana. Bandingkan, saya berdiri di Malioboro. Saya tahu bahwa saya harus pergi ke Jakarta. Maka, apapun yang terjadi, saya akan berjalan, atau naik mobil, atau naik angkot, atau ikut orang, pokoknya menuju ke barat, menuju ke Jakarta. Itu pentingnya tahu tujuan hidup. Tanpa itu, gak bisa. Cuma persoalannya, kawan-kawan. Bagaimana cara kita mengetahui untuk apa hidup di dunia ini? Perumpamaan. Sebuah panah, anak panah. Dia bisa melesat jauh ke depan ketika sudah ditarik dulu ke belakang. Baru dia bisa cas melesat jauh. Begitu juga hidup kita. Hidup kita mau melesat jauh ke depan, ke arah yang benar, kita harus flashback dulu. Contoh, seorang anak sekolah duduk di bangku sekolah. Ketika dia ditanya, "Eh, Mbak, Mas, untuk apa kamu duduk di kelas ini? Kenapa kamu bisa duduk di kelas ini?" Dia pasti akan menjawab, "Karena kemarin saya daftar di sekolah ini." Artinya bahwa dia duduk di situ karena terkait dengan masa lalu, bahwa dulu dia pernah mendaftarkan. Persoalan lagi, kenapa kamu mendaftarkan? Kenapa kamu sekolah? Jawabannya, terkait dengan masa depan. Karena besok setelah gede aku harus mencari kerja biar bisa dapat kerja, maka aku sekolah, kan gitu. Maka tindakan sekolah hari ini itu didasarkan pada masa lalu dan rencana masa depan. Itulah tindakan yang benar. Maka begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita gak tahu kita dari mana dan mau kemana, maka hidup kita pasti tidak jelas. Ngerasain? Banyak yang ngerasain. Aku juga pernah ngerasain dulu. Nah, cara menjawabnya adalah kita bertanya, dari mana kita berasal? Kemana kita menuju? Maka untuk apa hidup di dunia ini adalah dalam rangka menuju ke tujuan itu, kan gitu. Sederhana kan? Nah, untuk apa, dari mana hidup kita? Kemana kita menuju? Dan untuk apa hidup di dunia ini? Ada jawabannya sendiri. Jawabannya akan kita bahas di video selanjutnya.
dengan pembukaan lagu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.